Setelah memakai masker yang mengalir tidak dikobongan, menjauhi kerumunan, dan lihat di situ berkerumun, ya jangan didekati, ya berarti itu 4. Yang kelima apa? Di aman, tak usah boleh-boleh acara karena COVID. Di sini siapa yang sudah mendapatkan vaksin? Sudah lengkap dua, ingat. Terus menghimbau kepada para pengamen seperti operasi ini tentunya untuk mengamankan berbagai macam gangguan yang meresahkan warga Kota Semarang. Adapun dari hasil operasi sebanyak 281 orang, baik itu dari juru parkir liar, kemudian ada Pak Oga, pengamen, anak jalanan, kemudian preman-preman di pasar, tukang palak, tukang peras yang bisa kita amankan. Dan saat ini kita laksanakan pendataan maupun pembinaan. Khusus untuk pelaku-pelaku yang ada kaitannya dengan pelanggaran hukum seperti pungutan liar tukang parkir, itu tetap akan kita proses secara hukum. 7.840.000 sudah kita pengumpulan, termasuk karcis-karcis yang tidak sesuai. Nah, ini juga sarana yang digunakan untuk mereka mengatur parkir, kemudian para pengamen jalanan juga, yang tentu ini akan baju ormas untuk simbol dari mereka.